warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perpustakaan Universitas Syekh Kuala. Saya Khairul Akbar, salah satu mahasiswa dari Universitas Syekh Kuala, ingin mengajak Anda semua untuk melihat dan mengelilingi semua apa aja yang ada di Perpustakaan Universitas Syekh Kuala. Langsung saja, ini dia. Selamat datang di Perpustakaan Universitas Syekh Kuala. Inilah perpustakaan zaman now. Kenapa dijuluki perpustakaan zaman now? Karena sudah menerapkan teknologi masa kini. Ya, diawali dengan proses seleksi masuk dengan menggunakan scanning KTM atau kartu tanda mahasiswa. Tidak hanya itu, perpustakaan sudah menerapkan teknologi pada proses pencarian buku, pengembalian buku, yang pastinya sangat mudah dan sangat efektif. Kini perpustakaan Universitas Syekh Kuala telah menyediakan puluhan ribu buku. Ruang membaca yang nyaman, tempat berdiskusi yang nyaman, dan ruangan khusus untuk kalian bersantai, yang pastinya sambil belajar. Dan bagi kalian yang merasa jiwa anak muda, di sini juga telah menyediakan mini kafe. Jadi, pas banget untuk kalian para pecinta kopi. Dan kalian juga bisa menampilkan bakat di sini, seperti membaca puisi, tes vokal, dan lain-lain. Serta telah menyediakan souvenir ala perpustakaan. Di Perpustakaan Universitas Syekh Kuala masih menyandang sebagai pelayanan terbaik untuk saat ini. Kemudahan dalam belajar dapat kita temukan di Perpustakaan Universitas Syekh Kuala. Apalagi, sekarang ini semakin mudah mengakses buku dengan menggunakan aplikasi Wilis. Ya, aplikasi berbasis Android yang bisa kita download di Play Store maupun App Store, yang pastinya gratis. Ini semua tertanam dalam visi Perpustakaan Universitas Syekh Kuala yang berbunyi, terkemuka, dan berdaya saing di Asia Tenggara. Lelah dalam belajar itu hal biasa, tetapi tidak pernah menyerah dalam belajar. Saya Khairul Akbar pamit. Salam Fiesta.